kita nikmati selamanya. Bawa turun sampah, ayo. Gunung bukan tempat sampah. Indonesia memiliki kurang lebih 500 gunung berapi dan 130 gunung diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Inilah dia pendakian kita kali ini ke Gunung Ciremai yang termasuk gunung berapi aktif. Pendakian kita kali ini menggunakan angkutan pendakian Climber Carventures oleh Bang Fehri. Bang Fehri juga suka mendaki, jadi kalian juga bisa mendaki bersamanya. Untuk nomor kontaknya, saya drop di deskripsi ya. Sebelum kita melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, kita harus melakukan booking online terlebih dahulu ya, minimal 4 pendaki. Oh ya, dan jangan lupa untuk mencari kontak homestay ya. Jadi, di jalur Apuy itu mobil tidak bisa sampai ke base camp, hanya boleh sampai di balai desa. Nanti, di balai desa banyak homestay atau rumah warga yang mengharuskan kita beristirahat semalam. Serta, untuk menyewakan mobil bak yang membawa kita dari homestay ke base camp Apuy. Sekitar kurang lebih 20 menitan. Alhamdulillah, saya mendapatkan nomor Kang Hendar dan untuk biaya sewa mobil baknya Rp250.000 sudah PP. Sedangkan jika menggunakan motor bisa langsung parkir di base camp Apuynya ya. Pendakian saya kali ini ditemani oleh 5 orang lainnya. Ada Hari, Fatul, Fahmi, Tiara, dan juga istriku tersayang. Sambil kita menunggu registrasi SIMAKSI di jam 8, kita warming up terlebih dahulu. Registrasi dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Dan untuk cek kesehatan dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Serta tunjukkan bukti booking online-nya ya. Nanti diberikan kupon gratis 1 kali makan setelah kita bayar SIMAKSI. Dan makannya boleh diambil ketika naik atau pas turun mendaki. Jadi, di base camp Apuy berjejer warung-warung yang masing-masing ada nomornya dan nomor kupon makan tersebut disesuaikan dengan nomor warungnya. Karena kita belum sarapan, maka kita berinisiatif untuk makan sebelum mendaki. Thank you.
mana ya? Kita kan berlayar. Eh, Mi, tolong Mi air nih di tasnya Dimas. Mana ya? Itu lemon roll. Lemon roll. Le. Sini, tiktok. Berminum. Ya, karena jarak dari rumah kita ke gunung ini sudah melebihi 70 km, maka pendapat yang kita ambil adalah sholatnya boleh dijamak dan dikosor ya. Karena salah satu diperbolehkannya jamak kosor adalah safar. Kalau misalnya ada babi sini nih, ini kita nih, dia bakal kabur gak? Kabur. Kabur. Paling juga iya kabur sih benar-benar. 7 tenda, mantap juga. Tapi kita balik lagi ya? Iya. Babi enggak salin nih. Jadi kita harus jauhin sampahnya dulu ya. Iya. Oh, iya, ide bagus tuh. Siap, siap. Bentar dalam tenda ya. Dia soal penciumannya tajam, Mas. Iya. Kayak ini. Kita harus hati-hati nih nanti jangan sampai frame hancur. Penciuman lah. Oke deh. Thank you ya informasinya. Ya, hati-hati. Ya, jadi kita dapat informasi tadi dari pendaki yang turun. Kalau di pos 5 tuh banyak babi. Jadi kita harus hati-hati agar frame tenda kita nggak hancur. Tadi teman kita yang turun tuh frame tendanya hancur. Ya, yang gerak jadi porter. Alhamdulillah, kita kemarin kehujanan dari pos 3 sampai menuju pos 5 tempat ngecamp. Jadi kita nggak sempet take video karena kita di situ udah hektik banget. Terus belum kram-kram nih, ya. Dan di tenda juga pas malamnya pas kita lagi tidur-tidur enak. Ada suara babi itu. Nah, makanya suara babi itu diusir oleh adanya anjing dari yang punya Ranger Cermai sini. Itu. Semoga kita aman sampai pulang lagi. Kita mau summit attack dulu nih.
kata-kata apa yang sering diucapkan oleh orang Indomaret? Orang Indomaret? Nanya doang gak beli. Kalau ada orang masuk ke Indomaret, apa yang dikatakan oleh orang Indomaret? Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Kalau ada yang belanjanya lebih dari 100 ribu? Belanja banyak banget, mending ke TikTok. Alhamdulillah, go wallet. Gua hasil erupsi Gunung Ciremai. Gimana, say? Alhamdulillah. Kayak jasanya nih, anjing. Jangan terlalu lama di atasnya. Siap. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang memudahkan. Yeay, barakallahu fiik.